Kenzi. Halo iya. Bu Alfa, ya. Bu Anwar. Mohon maaf saya mau nanya, masjid di mana ya? Masjid? Ya. Kenapa kok nyari masjid di sini? Mau di sana? Oh, mau ngapain? Mau akad nikah. Arafi ini bawa siapa? Kenalin dong. Halo Enzi. Apa lu? Akad nikah aja macem-macem lu. Ngapain emang? Cewek lain gak apa-apa, kalau yang ini jangan lu. Ngapa? Kenapa? Ini lu anterin kemarin pulang kan? Lu kenapa lu? Kecemburu kalau gue sama dia. Ya. Apa sih lu ngajak ribut sama gue lu, ha? Yang so laki lu. Kenapa lu kesel banget? Kenapa lu? Agak kesel, gue cuma ngelindungin aja lu. Gak usah ngelindungin lu. Ngelindungin apa? Kalau lu laki-laki sejati lu bilang, nih Bella cewek kecengan gue. Gitu dong kalau emang lu. Ngapain lu gandeng-gandeng lu? Ngapain lu? Anwar, ada juga lu tuh maco. Kamu ngapain sih kesini? Segitu sih, Wan. Cewek yang tulus itu gak lihat maconya. Tapi ngeliat apa adanya laki. Beneran. Si Anwar beneran tau ini suka. Beneran. Kamu ngapain kok ngambil ada di sini? Ya kan surprise namanya. Tapi jujur nih, hari ini Bella yang ulang tahun, ngapa Anwar yang kasih surprise-in? Iya, sama ulang tahun. Bella ulang tahun. Kamu ini peran di sini pacar aku. Oh gitu. Pacar aku, kenapa emang? Gak ada kayak gitu. Gak ada lu. Kenapa? Gak ada lu peran-peran jadi. Lu keringetan lu, grogi lu. Mana ada grogi. Lu jangan kayak gitu lu sama cewek gua. Cewek gua. Iya. Yaudah gini aja, matiin. Kalau mau matiin. Dia udah jadian, warna jadian. Nanti gue kasih tahu ya. Anwar itu dikasih deadline sama bapak itu suruh nikah tahun ini. Ya udah lu kalau serius sih. Emang gila. Kan aku udah bilang sama kamu. Iya. Menikah. Anwar. Bella, kamu yakin? Kalau Anwar bukan artis juga lu gak akan mau lo sama si Anwar. Iya. Lu gak mau mikir gua kan? Bella, Anwar romantis gak sih orangnya? Enggak lagi, aduh gimana. Terus apa dong yang bikin kamu naksir sama lu? Ya kayak awalnya sih kepaksa ya. Dari hati tuh, dari hati lo. Dari hati lo kepaksa. Lu kebayang gak? Gak usah ikutan. Si Anwar sama si Bella kalau nikah. Malam pertama sama-sama pakai krim alun. Kayaknya kan laki pengen skincare juga. Duduk, coba kita pengen ngobrol. Ya ngobrol. Iya tapi kamu ngapain sih? Duduk. Hei, lu gak tau tadi kamu bilang. Lu ngapain bawa gunting, mau disunat lu? Katanya kamu pergi, kenapa ada di sini? Kenalin dulu dong, Anwar kenalin kan pada gak tahu nih. Ada kenalin ya, biar bapak lu tenang di rumah nih, pak udah punya pacar ya pak. Kalau lagi marah di bawah dia lebaran lagi nonton. Apa gue nonton sekeluarga? Dia paling takut loh bapaknya loh. Iya. Jadi aku kenalnya ini tuh Bella. Ini bapak lu. Bapak lu. Ngomong sama bapak lu. Iya pak, jadi ini tuh Bella gunting palanya. Palanya gunting. Jadi ini Bella. Jadi Bella ini salah satu teman dekat aku. Iya terus. Lu gak usah sosok. Yang jelas. Baby, emang manggilnya baby. Lu kalau gini kayak apa coba? Kayak apa? Kayak si Oji Saputra. Nih Bel, apa sih yang bikin kamu suka sama si Anwar? Yang bikin naksir sama. Si Enzi aja membingung loh. Ya ini, gilanya sih. Jadi kalau misalnya lagi suntuk gitu kan kalau misalnya ngobrol sama dia jadi tangan apa gak ada apa lu? Penonton! Enggak apa-apa, cewek gue pengen dia pada laki gue megangin. Kan udah sering megang laki ya. Udah jadian belum? Hah? Gimana sih? Ini gimana sih? Dia gak paham deh. Apa? Ya gitu, aku tuh sama Bella. Gimana ya? Gimana baby? Kamu ceritain. Kau udah jadian belum? Hah? Udah jadian belum? Aku udah nyatain sama dia. Nah terus kata Bella? Cuman sama Bella aja tuh masih kayak mesti gantung gitu. Oh, jadi Bella. Ya gantung lah, dia juga mikir. Ini laki beneran atau bohongan sih? Gitu. Ya lu tunjukin. Lu jangan bikin Bella jadi plimplan nanti sampai sini. Kalau laki tuh nih kayak begini nih. Gitu, lakinya begini. Gua tunjukin dong kalau lu juga kalau begini. Masa nih laki begini. Awas. Awas lu. Marah ini gitu. Kurang aja lagi. Kenapa lagunya ini? Lagunya. Gua tonjok lu ya. Gak ada.
Masa lagunya begitu? Mengapa? Nah, ini serius ya, ini bukan gimmick ya. Ini Anwar ini benar-benar lagi dekat sama si Bella. Iya. Ini tuh benar-benar udah nyatain sama Bella, tapi Bellanya masih belum ini. Tapi kalau memang lu laki banget, kan orang tua lu minta tahun ini lu nikah. Iya, amin. Ya kan? Ya mungkin didoain nih sama banyak penonton lagi nonton. Doain bareng-bareng niat baiknya. Lu mendingan ngomong sama Bella, ya diterima atau enggaknya, tapi seenggaknya lu kan udah nunjukin kalau lu ini. Kalau orang kan maaf nih suka mikir, "Ih, si Anwar nih tulang lunak." Nah, maaf ya. Eh, lu kebandeng emangnya. Maksud gua. Presto, iya benar. Ini kan pembuktian. Maksudnya gini, gue ngerti. Kayak lu kan yang sosok begini kan hanya acting sama. Gue playboy juga hanya acting. Sama maksudnya gue. Coba lu ngomong sekarang di depan orang. Iya, jadi sebenarnya aku sama Bella tuh gak ini ya. Gak settingan. Karena banyak banget orang hampir semuanya bilang, "Ih, jangan pegang-pegang aku." Iya, banyak yang bilang katanya settingan. Dan jujur li, kita gak settingan. Sebenarnya kayak waktu itu kita ini ada kerjaan bareng kan sama Bella kan. Terus di situ aku ngeliat kayak Bella tuh kayak orangnya baik banget. Dan dia bukan baik ke Anwar doang, tapi bener-bener baik ke semua orang gitu. Terus Anwar lihat kayak, "Wah, Bella tulus nih orangnya." Ya tapi Bellanya, maaf nih Bella, kamu aku temannya Anwar. Anwar tuh apapun dia pernah disakitin sama cewek. Emang gitu? Sama cewek kan? Ya maksud aku, kamu jangan nyakitin dia lagi. Kalau kamu memang ada harapan, ada perasaan, lanjutin. Tapi kalau kamu enggak, mendingan kamu bilang enggak, takutnya Anwar belok lagi, belok lagi, sakit lagi. Juga kan, jangan gitu dong. Bella, ya, lu mau tau gak apa ya? Gara-gara lu di acara ulang tahun gua, Anwar gak dateng. Kok gitu? Gitu? Emang gitu? Ada sebelum lu kenal lu, dia udah kenal gua duluan kan? Bukan begitu, Po. Karena kan ada hal lain yang lebih penting. Emang masalah itu kenapa ya? Gak ada. Iya, aku jangan bawa aku dong. Enggak, waktu itu kan aku bilang kayak aku mau ke puncak, pol-pol ulang tahun. Cuma bilang jalan sama aku aja gitu. Enggak, enggak pernah. Aku enggak pernah keluar sama dia berdua jalan-jalan, enggak pernah. Ih, kamu kok gitu sih bilang jangan anggap aku jelek depan umum dong. Lu ngomong kalau memang lu suka enggak? Kalau lu benar-benar mau serius tahun ini. Coba deh, ya kan bokap lu pasti nonton nih. Iya. Coba dong. Nyatain. Ya. Coba. Ya gini sih, aku udah bilang sama kamu kan. Aku beberapa kali udah kayak ngomong kalau aku tulus sama kamu. Okay. Karena aku juga ngerasa ini tulusan dari kamu kan. Tapi ya balik lagi. Semua jawabannya ada di kamu. Serius, serius, jangan ketawa. Lu salah fokus sama alis lu. Aku cuma acting doang kan kamu tahu. Waktu itu kamu bilang, waktu itu aku pernah sempat mau jadi laki. Eh laki. Enggak, maksud aku, dengerin. Maksud aku di balik ini semua kan aku cuma acting doang kan. Terus aku pernah ikutan nge-gym. Acting lu bagus banget ya, Wan. Parah. Ya, Mel, kayak natural gitu ya. Ngomong-ngomong.